berita ini. Penggemar permainan di atas talian menerima baik usaha kerajaan membangunkan sektor ini khusus dalam mewujudkan ekosistem yang kondusif bagi meneruskan pembangunan e-sukan ini. Untuk lebih lanjut, kita berita langsung bersama dengan Syamira Sufri di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC dalam Malaysia Cyber Games 2018. Silakan. Baik, terima kasih Raka Sugasti Angkasa Puri. Seramai 2,000 pemain melibatkan diri dalam pertandingan permainan di atas talian yang melibatkan 9 jenis permainan seperti Dota, Tekken, Street Fighter, Injustice dan banyak lagi. Dan seperti mana saya saksikan, ramai pengunjung memenuhi pekarangan PWTC ini bagi menyaksikan sendiri permainan di atas talian ini yang menyediakan jumlah keseluruhan hadiah sebanyak RM300,000. Baiklah, bersama dengan saya adalah Nur Edi bagi menceritakan tentang bagi menceritakan sendiri tentang permainan Malaysian Cyber Games ini, dan mungkin Nur Edi boleh ceritakan tentang pengalaman Nur Edi melibatkan diri dalam permainan seumpama ini dan bagaimanakah ia dipertandingkan. Sepanjang saya terlibat dalam game Mobile Legend ataupun game-game mobile, Mobile Legend antara game yang paling dekat dengan anak muda sebab dari segi permainan dia, gameplay dan sistem matchmaking dia, ianya dijalankan dengan baik dan sistem dia bagus untuk kita improve banyak skill. So bagaimana ia dipertandingkan di dalam pertandingan Malaysian Cyber Games? Ok, untuk hari ini kita ada 32 tim dan tim Sayan, saya daripada tim Sayan dah go through sampai top 3. So hari ini dia jalankan macam bracket by bracket. Baik, terima kasih Nur Edi. Baiklah, bagi Encik Muhammad Hanif pula, bagaimanakah Encik Muhammad Hanif melihat usaha kerajaan dalam melaksanakan pelbagai usaha dalam membangunkan sektor ini dan apakah manfaat yang anak muda boleh perolehi menerusi permainan di atas talian ini? Okey, saya rasa game mobile gaming ni adalah salah satu usaha yang bagus bagi untuk kerajaan Malaysia bagi merapatkan anak-anak muda dan remaja kita dapat berkumpul dan tidak seterusnya tidak membuat aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah seperti gejala dadah, merempit dan banyak-banyak lagi isu-isu semasa yang sekarang ni berlaku. Dan saya juga berterima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Megat Zulkarnain atas sokongan padu yang diberikan kepada tim kami untuk bermain sehingga ke Sabah, Indonesia dan sebagainya. Niat beliau adalah untuk merapatkan pemuda-pemuda dan remaja supaya tidak melakukan yang aktiviti yang tidak berfaedah itu, dan alhamdulillah saya dapat menarik ramai anak-anak muda bagi berkumpul bersama-sama dan membincangkan, banyak jugalah membincangkan pasal apa yang isu-isu yang tidak bagus, dan kita buat yang terbaik lah untuk anak-anak muda ini dan remaja-remaja dekat tempat saya, kawasan saya. Dan saya harap setiap DUN dapat membuat pertandingan-pertandingan seperti ini dan untuk berkumpulkanlah pemuda-pemuda di kawasan masing-masing. So, sepanjang dua hari pertandingan ini berlangsung, sebagaimana anda melihat sendiri sambutan daripada pengunjung dan juga mungkin bagaimana permainan ini berlangsung? Untuk sambutan saya rasa memang amat-amat menggalakkan kerana ini salah satu pertandingan yang besar dan ada saya rasa 7-9 jenis game dan kita dapat merapatkanlah antara satu sama lain, yang mana tak kenal kita jadi kenal semua, dan saya rasa itu memang sangat baguslah apa yang kerajaan telah buat untuk pertandingan-pertandingan seperti ini. Okay, baik, terima kasih Encik Muhammad Hanif. Okay, baiklah, dan untuk mengetahui, Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak akan meresmikan majlis penutupan Malaysian Cyber Games 2018 sekitar jam 12.30 hari nanti. Baiklah, saya kira itu saja dapat saya kongsikan setakat ini. Kita kembalikan kepada rakan tugas dan kasih puri, silakan.